Oke, Anyong Sayur Bun, ada berita baru dan hangat dibicarakan, baru diupload jam 8 dari Never ini, jam 19.54, hari ini tanggal 9 bulan 4 tahun 2024. Status dari Kapten Lee Soyoung ya, ini merupakan pemain hebat ya di Korea Selatan. Kemarin kita sudah melihat bersama-sama. Jadi status hari ini, kawan-kawan karena banyak yang bertanya ini beritanya, ini sudah berpindah ke IBK Altos teman-teman semuanya. Ini dari berita Never ini terbaru hari ini baru diupload musim 2024-2025. Ini mengejutkan ya. Jadi seandainya nanti Megawati masih bermain di Repak, ini tentunya akan berat banget ya, tanpa ada support dari pemain-pemain hebat seperti Lee Soyoung dan teman-teman lain di squad tersebut. Lee Soyoung usia 29 tahun, ini adalah biodatanya gitu ya. Ini di Never teman-teman bisa dicek itu, udah keluar itu, ada banyak. Jadi Lee Soyoung ini memiliki tingkat keberhasilan serangan yang tinggi secara konsisten serta servis dan penerimaan yang baik karena elastisitasnya yang unik dan sangat efisien dan menyerang dan bertahan pada suatu waktu ya, diharapkan menjadi pemain yang bisa menjadi Jang Yunhe berikutnya seperti disebutkan sebelumnya. Oke, luar biasa teman-teman semuanya. Ini adalah berita update terbaru, nanti teman-teman bisa memberikan komentar gitu ya. Untuk prestasi penghargaannya, ini luar biasa, penghargaan pemain rookie Korea Viliuk Inha Nongyup tahun 2012-2013. Terus juga ada banyak lagi nih, ini daftar-daftar penghargaan perorangannya. MVP olahraga wanita MBN tahun 2021. Terus MVP game Ulster Liga Bedodrim 2021-2022. Ini untuk prestasi dari Kapten Lee Soyoung sendiri. Ini beritanya teman-teman. Ini bisa dicek di Never. Aku tadi cari-cari di Never, beritanya udah keluar hari baru diupload jam 8. Ini atas permintaan dari rekan-rekan semuanya mengenai Kapten Lee Soyoung, teman-teman semuanya. Ini sementara itu dulu. Nanti saya coba update lagi ya mengenai Kapten Lee Soyoung. Ini dari statusnya ini udah berubah ya dari skuad kosong IBK Industri untuk musim tahun 2024-2025. Ini mengejutkan sekali ya rekan-rekan semuanya. Kita juga nggak nyangka bahwa Lee Soyoung akan pindah ke IBK Altos, padahal di yang kita tahu kan di Jongwajang itu kan sangat kuat sekali ya untuk memperkuat dari respak sendiri. Nah, balik ada Megawati Hangis, jadi ada Gia dan teman-teman yang lain gitu ya. Ini makanya teman-teman semuanya, ini adalah berita yang saya upload hari ini. Nanti saya coba upload lagi berita-berita terbaru berikutnya. Oke, silakan nanti teman-teman memberikan komentar ya mengenai berita tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.